Halo pemirsa channel Rini Fardia, kita akan apa nih? Ini udah ada insinyur tekniknya ya, Rasyanto. Dia udah expert dalam hal otomotif ya guys ya. Oke, untuk mereknya apa Santoso sini duduknya Santoso. Untuk mereknya ya guys. Ih, mau sini. Ini guys mereknya guys. Oh. Outdoor Riding Essential. Contohnya sih buat kayak di sepeda gitu guys. Yang satu ini guys, The Motorcycle Waterproof Holder Bag 6,3 inci. Oke, ini dua-duanya akan kita pasang ya guys ya, karena aku suka main game dan juga untuk melihat yang map navigasi. Jadi dua-duanya akan kita pasang. Tapi nggak tahu nih, yang insinyur tekniknya masangnya di mana, soalnya ada dua nih guys. Ada dua, nggak tahu dia caranya gimana si Rasyanto biar dua-duanya bisa kepasang guys. Kemungkinan yang satu di stang ya guys ya, dan yang satu kemungkinan karena dia duduk ya di sini. Iya. Nah ini yang untuk dudukan ya guys ya, ini yang untuk dudukan untuk mapnya guys, dan kalau yang itu untuk main gamenya ya guys ya. Soalnya HP aku ada 6 guys, dan ini aja baru 2 ya yang aku taruh di sini. Nggak mungkin nanti aku taruh lagi sini berempat-empat. Jadi semua ada 6. Ditempel. Oke, kita akan nempelin dua dulu ya guys ya. Untuk pemasangan tentunya butuh peralatan ya guys ya. Kayak ini nih. Nah, ini. Peralatannya guys ya. Oke, ini kita buka ya guys ya, yang bekas zaman bahola. Wah ternyata susah ya guys ya, karena ini setahu aku sih udah dilem besi. Entah bisa dibuka entah enggak, kalau enggak ya. Tapi mudah-mudahan bisa ya guys ya. Soalnya takutnya ini emang udah rusak guys ujungnya ini, jadi emang mau gak mau harus diganti guys. Jadi waktu masang itu itu kayak longgar-longgar gitu, jadi sama aku dikasih lem besi guys. Tapi ternyata bisa tuh guys dibuka dengan kekuatan super Rasyanto ya. Jadi bukan Superman tapi Rusman. Oke guys, ini yang lamanya ya guys ya, dan ini yang barunya. Wow magic, ini yang barunya. Kepo dia. Pakai gitu. Wow. Bisa enggak nanti? Itunya diinin aja kali, di anuin dulu. Di apa? Itu dipanjangin. Jadi jadi tidak menghalangi gerakanmu. Oke, guys. Ternyata ini butuh ketabahan, kesabaran, kepasrahan ya guys ya. Bisa nggak rasanya tuh? Bisa gak? Lepas ini gak? Jadi aku pegang ini, kamu muterin. Selain. Udah. Oke guys. Udah berhasil ya guys ya. Oke guys. Berarti kalau udah gitu ya, berarti dia ngapain dia kesini-sini sih, pakai logika nggak masuk akal lah. Siapa yang punya ketertarikan kesini? Pertama kenal enggak, tahu daerahnya enggak gitu, ngapain kesini? Enggak ada kepentingan apa-apa. Tapi dia tadi diledekin kan, pas datang diledekin, pas pulang diledekin kan. Berarti kan kalau menurut aku sih ngapain gitu. Ini mau lurus? Ya. Agak kemana? Ini begini jalannya, kan? Iya.
begini kan, iya. Kan mau dilihat begini kan, ngelihat ke aku kan. Cuma bentuk ininya mau gimana? Itu standar dulu kali, biar enak, biar enak. Standar dua. Jadi kan biar kita bisa apa sih kayak. Nah. Nah kan, nah kayak gini. Lurus ya. Kayak begini kan berarti. Begini. Nah. Kalau untuk navigasi kan di sini nih. Berarti begini. Itu kan buat main game tuh aku. Oke guys. Aku seorang gamer sejati ya guys ya. Jadi aku segini, Mbak. Ya boleh. Miring ini dia. Enggak lurus gini enggak. Udah begini dah gitu. Gini lurus ya? Iya gitu kali. Lurus apa? Bagus sih lurus. Oh iya lurus deh. Takutnya ntar apa sih? Jadi anu lagi. Kalau lurus mentok spion dia ngalangi nanti. Oh iya. Kalau agak ke sini dapat. Udah gitu deh. Bisa juga dimajuin dikit. Kan ini besinya bisa dianuin. Tuh, ya kan? Bisa. Segini berarti fleksibel. Agak miring gini ya. Ya udahlah, miring aja guys karena ntar kita setel lagi kalau emang. Karena ini ya guys ya. Takut mentok untuk navigasi mungkin HP-nya yang agak besar nih. Aku punya HP yang gede banget, Mi Max ya guys ya. Yang 7 inci, HP 7 inci aku ada. Kalau HP 7 inci bukan HP ya guys, tapi Pabet. Singkatan dari phone and tablet. Namanya Pabet. Ini aku udah berkali-kali ganti holder. Stand holder ya guys ya. Karena HP aku gede-gede semua guys. Soalnya kan buat game. Jadi biar nyaman memang aku HP-nya gede-gede semua layarnya ya guys ya. Jadi dia keberatan rupanya guys. Sehingga dia patah guys. Di ujungnya itu patah ya guys ya. Kalau batangnya mah enggak, dia kan besi, kuat. Sebelah mana yang mana? Yang paling bagus ini ya? Iya. Yang paling bagus buat di sini guys, buat navigasi. Ya. Kalau yang ini yang agak jelek kan di sini guys. Oke, keren guys. Mantep ya guys ya. Eksklusif nih guys. Tutupannya aja dari kulit buaya ya guys ya. Wow, dimasukin jadinya guys. Kuat enggak nih? Kuat. Wow. Nanti HP Mi Max aku yang di sini ya guys ya. Dia untuk apa sih? Soalnya aku suka pergi-pergi jauh guys. Yang kita itu butuh navigasi atau map ya guys ya. Karena aku seorang explorer juga ya, seorang petualang, adventurer. Jadi aku explore berbagai macam daerah. Sebenarnya aku udah keliling Indonesia ya guys ya. Cuma kebetulan aku waktu itu belum main di YouTube ya. Jadi banyak hal-hal yang aku tidak dokumentasikan. Tapi banyak juga yang memang seandainya pun aku ikut udah main YouTube, memang enggak semua hal yang bersifat privacy atau hal-hal yang menurut aku mungkin enggak baik untuk di-share, aku enggak share, guys. Dalam artian kayak menunjukkan kemewahan atau apa atau hal-hal yang membuat iri orang, memang aku tidak share, guys. Karena keluarga aku ngajarin kayak gitu. Gak semua hal itu untuk di-share. Jadi aku share paling kayak cuma masak-masak. Hal-hal normal ya guys ya. Masak-masak atau apa. Tapi kalau yang buat iri atau apa gak usah lah. Gitu guys. Mudah-mudahan kuat ya guys ya. Wow, mantap guys. Keren banget guys. Wow, amazing. Semoga kuat menahan beban berat ya guys ya. Wow, ini untuk ininya ya guys ya. Oh, ini buat apa nih? Tempelan apa nih? Bantalan apa? Tempelan apa? Kalau mau nempelin di sini. Oh, dia ngasih inilah ya. Spare part. Wow guys, gimana guys? Mantap guys, keren guys. Luar biasa guys. Ini benar-benar amazing ya guys ya. Satu motor sampai ada dua stand holder guys. Aduh. Benar-benar luar biasa guys. Mantap, mantap guys. Wow, amazing, mantap banget. Gimana guys menurut Anda penampilan baru dari motor aku guys? Keren banget. Kenapa aku lebih suka naik motor guys? Karena Jakarta kan macet guys. Jadi dia bisa nyelap-nyelip.
Jadi kalau naik mobil paling kalau kayak ke mall atau cuma nyantai-nyantai, tidak memburu waktu gitu guys. Tapi kalau harus ke kantor, absen fingerprint pagi-pagi, pulang sore juga, yang namanya Jakarta Utara itu guys, kan deket Jakarta International Container Terminal ya guys ya, itu memang macetnya luar biasa guys. Kalau kamu mau adu nyali, silakan ke Jakarta Utara guys. Kamu naik mobil di tengah-tengah, kanan kiri kamu dihimpit kontainer yang gede-gede banget. Nah, di situ nyali kamu. Berani enggak kan gitu guys? Ya enggak guys. Wow, keren banget. Eh, berarti terbalik kamu. Berarti ini di sini. Buka, buka, buka. Buka. Oh, iya, berarti kalau ini di sini malah terhalang enggak? Oh, bisa semua guys. Ya udah bener. Oke, oke. Besar ini ya? Iya. HP aku kan gede Mi Max. Tapi itu juga muat biarpun enggak ini. Yang ini bahannya elastis ya guys ya, dan untuk yang ini dia bahannya kaku. Tapi dua-duanya lux gini ya, eksklusif. Keren deh pokoknya. Oke guys, karena azan nggak bagus ya kalau kita rekam-rekam kayak gini. Oke, sampai di sini dulu guys. Ini dianya guys. Kalau kalian mungkin mau cari-cari di Tokopedia atau di mana, atau di toko online lainnya ya guys ya. The Motorcycle Waterproof Holder Bag 6,3 inch and Outdoor Riding Essential Rainproof and Waterproof Mobile Phone Bracket. Oke. Guys, thank you for watching.